Desa rumah dalamnya kelompok. Program KKN tematik Universitas Negeri Gorontalo Posko Babalonge menyongsong kegiatan inti yaitu pengolahan kelapa menjadi minyak murni atau virgin coconut oil. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bapak Camat Limito, Kepala Pemerintahan Desa Babalonge, dosen pendamping lapangan, unsur BPD dan masyarakat setempat. Kegiatan ini mendedikasikan produk virgin untuk peningkatan ekonomi di tengah wabah pandemi. Selain menjadi produk lokal, virgin ini tentunya banyak memiliki manfaat baik di bidang kesehatan maupun di bidang kosmetik. Antusias masyarakat untuk mencari tahu tentang virgin ini sangat diapresiasi terutama aparat pemerintahan setempat. Dari Desa Babalonge, Babalonge News melaporkan.